Krisdayanti komentari perubahan Amina usai ikut mudik Ashanti ke Jember. Penyanyi Krisdayanti menyentil perubahan Amina Hana Nur Atta setelah pulang dari kampung halaman Anang Hermansyah, Jember. Akhirnya, Krisdayanti bertemu dengan anak sulung dan cucu pertamanya setelah 3 hari lebaran. Atta dan Aurel mengajak Amina ke rumah Krisdayanti sepulang dari Jember, Jawa Timur untuk mudik. KD menyebut Amina yang ditemuinya usai mudik itu semakin pintar. Amina juga disebut neneknya yang dipanggil Gemmy itu semakin menggemaskan. Dia datang lagi nongol lagi, nambah pintar lagi, nambah gemoy lagi, nambah apalagi ya Allah, kata Krisdayanti. Dalam pertemuan itu, Aurel tampil seragam dengan Krisdayanti mengenakan gamis berwarna pink. KD pun tampak menyambut kedatangan Atta, Aurel, dan Amina selepas mudik dari Jember. KD membagikan potretnya bersama Atta, Aurel, dan Amina di kediamannya. Krisdayanti terlihat menggendong Amina yang tampak tersenyum lebar sambil menyatukan kedua tangan. Krisdayanti beserta anak dan cucunya itu tampak mengabadikan momen lebaran bersama. Atta, Aurel, dan Amina tampak menikmati kebersamaan di taman rumah KD bersama ibunda KD atau Oma Aurel.